Tulis satu kadaran bagi setiap situasi berikut. Wakilkan maklumat yang hendak dicari menggunakan pemboleh ubah yang sesuai. Jadi A ni, tengok, dia guna 175 ml minyak zaitun, 50 ml cuka untuk buat perapan. Berapa isi padu cuka yang diperlukan jika Puan Jamilah menggunakan 300 ml minyak zaitun? Jadi sekarang kita ada nisbah minyak zaitun kepada cuka. Jadi 175 ml minyak zaitun kepada 50 ml cuka. Jadi kita tahu kena banding sama, atas ni zaitun, atas ni cuka. Jadi dia kata kalau dia guna 300 ml minyak zaitun, berapa cuka? Jadi ini mesti nisbah yang sama. Jadi kalau sini darab X, sini pun mesti darab X. Tapi apa X? Nak check, kita boleh bahagi je belakang bahagi depan, baru kita tahu berapa yang dia nak darab. Okey, guna kalkulator. Sekarang 300 bahagi 175, kita dapat 12/7. Jadi kita tahu 175 darab 12/7 dapat 300. Okey, cuba cat. 175 darab 12/7, kita dapat 300. Jadi kita tahu X ni 12/7. Sini 12/7. Jadi dia mesti setara. Bila sini pergi sini darab 12/7, sini pergi sini mesti darab 12/7. Jadi cuka yang dia perlukan adalah 50 darab 12/7. Jadi kita akan dapat 85.71. Okey, ini dalam ml, ini dalam ml, ini pun mesti dalam ml. ml cuka. Nampak dia macam tu. Dia mesti nisbah yang sama. Okey, kalau B, dia kata ahli meteorologi menggunakan tolok hujan untuk menyukat jumlah air di sebuah bandar. Dia mendapati jumlah hujan yang turun ialah 7.8 mm dalam masa 3 jam. Jika hujan turun pada kadar yang sama, berapa hujan turun untuk mencapai 11.7 mm? Jadi nampak kita tengah banding benda yang sama. Jadi kita tahu 7.8 mm untuk 3 jam. Jadi dia kata bila, berapa lama nak sampai 11.7 mm? Jadi 11.7 mm. Nampak unit sama, kita boleh terus banding sama dengan X jam. Jadi ini ialah untuk mencari berapa jam. Jadi nak, kalau kita nak kira, sini pergi sini mesti sama nisbah sebab kadaran yang sama. Macam mana 7.8 mm nak pergi 11.7? Okey, darab berapa? Kita boleh guna kalkulator. Kita bahagi 11.7 bahagi 7.8. Jadi kita dapat 3.2 ataupun 1.5. Jadi kita tahu 7.8 darab 1.5 dapat 11.7. Ni akan darab 1.5, sini pun darab 1.5. Jadi kita nampak 3 darab 1.5 dapat X jam. Jadi X sama dengan 3 darab 1.5, kita dapat 4.5 jam. Bila sini jam, sini pun mesti jam. Jadi kita nampak, nampak tak dia punya darab sama. Okey, nombor 2. Dia merupakan mesin ringkas yang terdiri daripada roda bergigi. Apabila gear yang bersaiz besar berputar 4 kali, gear yang kecil berputar 18 kali. Berapa kali gear yang bersaiz besar akan berputar jika gear yang bersaiz kecil berputar 54 kali? Jadi kita nampak hubungan dia. Besar, dia kata bila besar ni 4 kali, atas ni besar, ni kecil. Bila besar ni 4 kali, kecil ni akan pusing 18 kali. Okey. Lepas tu dia kata
Berapa kali yang besar akan berputar jika yang kecil berputar 54? Yang kecil ni dekat bawah. Jadi bila kecil putar 54 kali, berapa yang besar ni akan berputar? Jadi nisbah mesti sama. Jadi kena tahu 18 pergi 54 darab berapa. Jadi guna kalkulator 54 bahagi 18 kita dapat 3. Jadi 18 darab 3 dapat 54. Jadi kita tahu bila bawah darab 3, sini mesti darab 3. Jadi X sama dengan 4 darab 3, kita akan dapat 12. Maksudnya, bila yang kecil berputar 54 kali, yang besar akan berputar 12 kali. Okey, nombor 3. Seorang tukang kebun mengambil masa setengah jam untuk memotong rumput dan membuang halaman rumah yang berukuran 20 meter darab 15 meter. Tukang kebun diberi upah RM30 per jam. Berapakah upah yang diterima jika dia membersihkan halaman sebuah rumah yang berukuran 40 meter darab 30 meter? Jadi sekarang ni kita kena tahu luas dia 20 meter darab 15 meter, kita dapat 300 meter persegi. Kalau yang ni pula 40 meter darab 30 meter, kita dapat 1200 meter persegi. Jadi sekarang ni kita nampak dia kata diberi upah RM30 per jam. Jadi kita tak kena tahu berapa lama masa diambil untuk banyak ni. Sekarang kita tahu dia mengambil masa setengah jam. Setengah jam ni 0.5 jam. Kenapa ambil 0.5 jam? Tak nak guna minit. Boleh juga guna minit. Tapi sekarang ni harga dia per jam. Nanti kalau guna minit, kita nak kena tukar balik per jam. Jadi kita tahu untuk 0.5 jam, dia perlukan untuk 300 meter persegi. Jadi berapa jam diperlukan untuk 1200 meter persegi? Jadi 300 nak pergi 1200, kita darab 4. Ataupun guna kalkulator 1200 bahagi 300 dapat 4. Jadi kita nampak kalau bawah darab 4, sini pun darab 4. 0.5 darab 4 dapat 2 jam. Jadi dia perlukan 2 jam. Dia perlukan 2 jam untuk potong rumput seluas 1200 meter persegi. Dia kata dibayar RM30 per jam. Jadi untuk 2 jam dia akan dibayar RM30 darab 2 sama dengan RM60.